ini ternyata yang suka belanja itu bapak-bapak, bukan mama. Tebak di mana? Ya, ini dia suara Ustina. Ini bukan sekedar belanja. Ini cuma-cuma dari posko bantuan kemanusiaan pertama di Masjid Istiqlal Indonesia Gaza Palestina. Dengan voucher gratis dari kebutuhan harian sampai sekolah anak-anaknya bisa terpenuhi. 100% modal posko bersumber dari kebaikan warga Indonesia. Masya Allah, hari kita ternyata bermanfaat lebih dari tempat ibadah. Selamat, kita makmurkan terus masjid ini yuk. Tembus blokade Gaza, terjunkan bantuanmu melalui posko kemanusiaan Masjid Istiqlal Gaza Palestina. Insya Allah, semakin makmur masjidnya, semakin banyak pahalanya untuk kita.